Maybank Investment Bank Berhad semak naik sasaran akhir tahun bagi indeks petunjuk utama FBM KLCI kepada 1,720 mata. Unjuran peningkatan itu didorong penilaian terhadap keseimbangan risiko selain pertumbuhan pendapatan teras dalam kebanyakan sektor. Firma penyelidikan itu kekal optimis terhadap prospek di peringkat domestik namun kekal berhati-hati mengenai faktor luaran. Dalam tempoh terdekat, belanjawan 2025 yang dijadual dibentangkan 18 Oktober ini bakal jadi tumpuan pasaran. Selain pemeteraian zon ekonomi khas Johor Singapura pada November dan pembentangan rancangan Malaysia ke-13 menjelang tahun hadapan. Dalam nota penyelidikan terkininya, Maybank IB turut menetapkan sasaran awal bagi FBM KLCI menjelang akhir tahun hadapan pada 1,840 mata.